saya mendukung Satgas. Tetapi kemudian hilang semangat saya ketika saya membaca anggota-anggotanya siapa. Ya, kok itu-itu juga? Pak Mahfud, sumber masalah ini kan ada di kepabeanan. Ada di perpajakan itu. Ada di penegak hukum itu juga. Kok mereka lagi jadi anggotanya? Tidak masuk di akal saya itu. Bagi saya ini bagian dari agenda untuk close up kasus ini. Close kasus ini. Secara halus mungkin. Tapi ya, adalah pertanyaan publik. Serius nggak Pak Mahfud? Sungguh-sungguh nggak Ibu Menkeu? Kalau bisa, Satgas independen. Tim fact-finding, kalau mau pakai Satgas sekarang. Saya alergi dengan Satgas, ini banyak Satgas yang ujung-ujungnya masuk laut semua. Jadi, kalau sungguh-sungguh pemerintah, bentuklah Satgas independen. Mengapa? Ya, yang sumber masalahnya adalah anggota-anggota Bapak itu. Nah, ketika Bapak bentuk Satgas, lalu mereka lagi diajak jadi anggota, ya saya enggak bisa. Ya, kita ini lagi membangun optimisme, membangun harapan. Oleh sebab itu, kalau ada kesungguhan, itu jalannya.